Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP wilayah Kuisbah serta dibantu TNI Polri melakukan pengawasan di sejumlah wilayah yang dijadikan pusat konsentrasi massa untuk perayaan malam tahun baru. Selain itu, polisi juga menjaga beberapa titik seperti Pantai Gempong Jawa, Kecamatan Kota Raja, Lapangan Bilang Padang, Bundaran Simpang 5, Halaman Masjid Baitur Rahman, dan Taman Sari. Pengawasan ini dilakukan untuk menindaklanjuti himbauan pemerintah Aceh, larangan bagi warga Aceh untuk tidak melakukan segala kegiatan di malam tahun baru.